pernah pernah ada waktu diam. Gue tidak pernah temani Nela belajar. Tidak pernah ajak Nela jalan-jalan. Nela diam. Gue tidak mau dengar Nela bicara. Dia selalu suruh dia diam. Diam. Diam diam apa? Nela merasa macam Nela ini bukan Nela, kayak tidak punya bapak saja. Apa aku bilang? Si bapak nih, bukan jatah. Nela. Tidak apa-apa. Nanti marah lagi. Tidak apa-apa, aku pulang saja. Masa Paci dia marah aku? Paci pasti juga dia rasa hal yang sama seperti aku. Dia rasa kangen, dia rindu sama aku. Jadi besok aku pulang, udah. Tuhan, Nela kangen sama Bapak. Nela menyesal sudah melawan Bapak. Tuhan, jaga Bapak di rumah. Pulang sekolah dia hati terasa senang. Dia kumpul di puan Nana, dong siram dia teman yang terkasih jawaban. Ini cukup tiga kali ya. Guru lain dong komplain. Cuma saya bilang, kita aja sama kepala sekolah lagi, kasih kesempatan satu kali lagi. Terakhir ya. Mungkin saya mohon bapak juga, ingat dia baik-baik kan. Terakhir kali, aku tuang kasih nanti. Begitu saja sudah selesai. Jalan terus. Ibu bisa kartu, Nela masuk. Ma jalan terus nih.
bikin masalah terus. Cepat Nela, saja. Tadi Bapak sudah menghadap yang ketiga kali di sekolah. Mau tahu? Bapak cepat Bapak saja. Malu Nela. Bikin masalah terus. Saya kira teman saja, sebentar. Cepat saja. Masuk Nela. Iya Bapak cepat saja, nanti saya balik lagi. Nela masuk. Aisyah termalah. Hei, stop. Kok ini anak bagaimana nih, melawan? Bapak semua yang kau minta Bapak kasih untuk kau. Apa yang kurang? Bapak tuh kurang banyak. Bapak tidak pernah ada perhatian buat saya. Nela, Bapak ini kerja dari pagi sampai malam. Ah, orang tua lainnya dong kerja tapi punya waktu untuk lompok anak sendiri. Es, diam. Bapak suruh-suruh saya diam terus. Bapak tidak pernah dengar saya bicara. Nela, Bapak, diam. Guys. Bapak igos, Bapak tidak pernah dengar Nela bicara. Bapak mau menang sendiri. Bapak ini kurang apa, Nela? Dari pagi sampai malam Bapak kerja hanya untuk kau, Nela. Udah mau kerja orang tua lain juga kerja. Tapi Bapak masih kurang ada waktu apa, untuk Nela? Anak. Bapak kurang banyak, Bapak Nela. Terlalu egois. Bapak tidak pernah ada waktu sama Nela. Bapak tidak pernah temani Nela belajar. Tidak pernah ajak Nela jalan-jalan. Nela, diam! Bapak tidak mau dengar Nela bicara. Nela selalu suruh diam, diam, diam. Diam! Diam-diam apa? Nela merasa macam Nela ini bukan Nela kayak tidak punya bapak saja. Apa kau bilang? Ji, bapak nih, bukan jahat. Nela! Nela! Nela, Nela, kau bikin apa sih ini? Kenapa jadi? Kau mengganggu saya seorang udah tidur baru. Ji, bukan tadi masa kau tidur sini tuh? Ya sudah, kau kan tidur sini, kau menginap sini ya. Ini kau minum dulu. Daripada kau tidur sini, mendingan kau saya pulang ke rumah. Kau rumah di mana? Rumah di laut. Di laut mana? Laut, laut banyak. Laut sana. Naik perahu kan? Iya, kesana naik perahu. Di, kenapa buang sampah situ? Kenapa? Jadi nanti ada pemerintah yang ngurus loh. Di, bukan. Tapi dia taruh tempat sampah di mana-mana. Jadi, di, bukan. Di, kalau taman sebersih begini, masa kau buang begitu saja? Tinggal itu nanti ada yang ngurus. Ih, jangan, itu di luar sana ada tempat sampah. Nanti jangan ke sana baru kau buang di sana. Masa kau buang aja begitu? Cik, kau bikin kau sekali. Bikin kau intis. Sekarang aku tanya kau. Lingkungan bersih ini pemerintah nikmati kah atau kau yang nikmati? Saya tuh. Baru kenapa buang sampah aja begitu? Iya, betul ini. Kayak gak ngasal sekali sama kau. Ah sudah, sekarang saya mau pulang. Kamu bisa pulang atau tidak? Soalnya macet tuh, saya di rumah jadi. Masuk lama sekali dari sini. Yuli! Tunggu. Aduh! 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 Aduh!
di sana. Iya, kenapa bisa tenggelam? Leo, kenapa begini begini? Ini orang pun anak ini, Leo. Leo, Leo, ini orang pun anak sebagaimana nih? Kok bikin bagaimana sampai dia pingsan begini nih? Saya tidak tahu, Yuli dong itu. Aduh, kami tadi be. Aduh. Bukan saya, Yuli. Nona, Nona. Ya. Kau yang tadi bikin dia, kau pergi bawa air sana. Kasih dia minum, cepat. Nona, kau tidak apa-apa kah? Nela, kau tidak apa-apa kah? Nela, kau tidak apa-apa? Kasih minum deh. Terima kasih. Yuli, kau bikin bagaimana sampai dia bahasa begini? Ma, bukan saya. Itu tadi Robby. Robby dia yang datang ke stabil itu. Aduh, mana Robby itu? Robby! 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 Eh? Robby! 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 Robby, kau bikin bagaimana sampai Dondo bahasa begitu? Iya, ibu Dondo bahasa bersama. Lompat kan rawa gitu. Wah 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 apa? Kok bikin sampai Dondo subasa itu? Eh, kok sini, kok sini, kok sini? Kok sini? Robby. Eh, Robby, kok sini? Eh, kok mau ke mana itu Robby? Robby. Kok sini, kok sini, kok sini, kok sini, kok sini? Kok sini? Robby. Eh. Bukan Tadiki. Sini, sini, kok sini, kok sini? Bukan Tadiki. Kok sini? Leo, tangkap Robby sana tuh, Leo. Robby kembali. Hei, ke sini. Menyimpan, masa kamu kasih tinggal saja begitu? Yuli lagi lihat begitu, coba menyimpan kah? Ji, saya tadi sudah menyimpan. Man, Robby ternyata jadi barang apa? Sudah, jangan kasih salah Robby. Robby itu dia anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Kamu lihat begitu tuh kan menyimpan. Oh iya, mama betul. Saya teman ini nama Nela. Dia mau nginap di sini satu malam, tidak apa-apa tuh mama? Tidak apa-apa. Jangankan mau satu malam, satu hari, selama-lamanya juga tidak masalah. Yang penting orang tua sudah tahu. Iya toh? Iya. Nela, harus makan. Sudah tante, tadi sama-sama sama Yuli. Iya sudah. Nanti kalau su rasa-rasa mengantuk, nanti tidur nih Yuli di situ ya. Iya tante, terima kasih tante. Ngantuk tuh masih mau keluar para-para nyanyi dulu. Yuli, Yuli. Ingat, jangan sampai malam-malam ya, besok sekolah. Ah, besok libur. Jangan duduk sampai larut-larut. Teringat saatnya thank you.
tante yang ke satu ini, satu barang. Tapi jangan ku marah, ya. Apa-apa, saya sudah. Jangan ku marah, aku jangan ku marah. Kenapa juga terlalu pulang? Kenapa juga terlalu pulang ke rumah? Tidak, masalah sedikit sama pacu di rumah ini. Kita malas pulang. Sudah semalam juga terus terus. Ya sudah. Ya Tuhan, seandainya Nela bisa seperti Yuli dan keluarganya. Tuhan, Nela kangen sama Bapak. Nela menyesal sudah melawan Bapak. Tuhan, jaga Bapak di rumah. Kepala main di gunung situ, aduh pokoknya mantap sekali. Kalau kau mau kapan-kapan tong dua naik ke atas itu. Ih, kenapa melamun? Terada, saya ingat Paci di rumah ini. Paci sendiri lagi. Kalau gitu kau pulang tuh? Ya saya pulang tapi kemarin saya su bater-bater dia terus melomel Paci sampai ya bicara apa aja yang unek-unek semua saya keluarkan untuk pacar dia jadi tidak apa-apa. Aku cuma ini marah saya lagi. Tidak apa-apa, aku pulang saja. Masa pacar dia marahku? Pacar pasti juga dia rasa hal yang sama seperti kau, dia rasa kangen, dia rindu sama kau. Jadi besok kau pulang sudah. Iya, betul. Pulang hai pasti kok pacar jadi kangen kau di rumah dia rindu kau itu. Jadi kau pulang sudah kasihan kau pacar kau tadi bilang kau pacar sendiri tuh. Pulang Huda. Iya nanti besok saya pulang sih. Tapi sebelum saya pulang, saya melihat pemandangan di kampung sini dulu. Sampai saya puas baru saya jalan pulang. Pas baru besok saya pulang. Ayo sudah. Gi jalan tuh jalan-jalan. Jalan tuh jalan. Iya. Ayo. Hey, tadi lo jalan-jalan kemana saja? Nela sudah makan kah belum? Sudah, Tante. Iya, sudah. Nanti kalau perlu apa-apa, bilang aja sama Yuli, ya. Tante. Ada apa? Kenapa? Duduk. Saya mau bicara sesuatu sama Tante. Iya. Saya mau jujur ini. Kalau saya datang tinggal sini selama ini, sebenarnya saya bukan liburan. Tapi saya kabur dari rumah. Karena ada masalah dengan bapak di rumah, dari sekolah, jadi saya kabur. Terus saya tinggal di Yuli di sini. Kasihan. Kalau begitu sekarang ini mungkin kok bapak tuh dia dari lupa sekali. Betul. Tante ini sebagai orang tua. Orang tua tuh pu perasaan. Kalau satu hari saja dia pu anak pergi dari rumah tuh pasti dia khawatir sekali. Apalagi sekarang pu pergi dari rumah begitu. Bukan tante larang kau tinggal di sini. Tapi nanti kapan-kapan kau bisa datang kemari sama Yuli. Ini liburan masih panjang. Jadi nanti kau bisa datang lagi main-main sama Yuli. Iya, Nela, kau pulang dulu. Kau bawa pasti rindu kau itu. Tapi siapa yang ngantar pulang ini? Sudah, nanti kakak yang ngantar. Gampang itu. Komen. Jangan kau sama-sama dia, nanti kau tak balik lagi. Macam kemarin. Dia tidak tahu dayu. Tidak, tidak apa. Tahu dayu. Kakak boleh kata jago.
Katanya tahu dayo. Sudah, diam. Tani tahu dayo. Iya, Mas. Tani tahu dayo. Diam sudah, ribut-ribut lagi rompi banget. Itu bukan saya yang bikin. Untung ada kakak, kalau enggak ada. Ya, tapi itu bukan saya yang bikin tabale. Kamu ributan orang itu sudah bisa. Itu toh, kamu ributan dia bangun kemarin. Sudah, tunggu mas, masuk. Yuli, saya ini sebenarnya bingung sekaligus kagum sama kau. Gimana kau gini? Rada. Selama ini saya selalu buat salah sama kau. Tapi kau tak pernah ungkit-ungkit salah yang susah buat sama kau selama ini. Kau tak tahu bagaimana caranya untuk tembus segala yang saya buat sama kau selama ini. Terus tahu ini saya menyesal sekali. Minta maaf. Saya juga sudah maafkan kau. Masalah-masalah kemarin yang terbuat sama saya juga sudah maafkan kau. Jadi yang berlalu itu biar aja berlalu. Kau belajar banyak dari kau. Kau tidak tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu caranya tuh mengucap syukur saja dalam segala hal, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau selalu mengucap syukur, hati ini pasti tenang dan yang ada hanya kedamaian. Tapi kok jangan juga harus datang? Iya, nanti datang. Woi, cepat sudah. Berangkat sudah. Nanti balik juga. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru bersama teman-temanku. Patrick, Nela, kau kemana saja? Tuan cari-cari koi. Bapak ada sakit di dalam. Hah? Bapak sakit? Iyo, bapak ada sakit di dalam. Kau masuk ke dalam sudah. Bapak, Nela minta maaf. Soalnya Nela selalu bikin malu Bapak. Nela selalu buat hal-hal yang bikin Bapak marah. Nela minta maaf. Nela janji Nela tidak akan buat hal-hal itu lagi, Bapak. Nela minta maaf. Nela ingin terus kasih Bapak. Ku yakin saat kau berfirman, ku kau bertindak. Bapak sangat menyesal sekali. Tidak akan buat yang lalu-lalu lagi, Bapak. Oleh perkataanmu. Bapak menyesal dengan sikap Bapak kemarin. Itu karena Bapak tidak suka Nela. Terlalu jahat, terlalu nakal. Karena Bapak hanya punya Nela sendiri. Selama ini Nela selalu bikin masalah. Nela selalu buat Bapak malu. Nela minta maaf sekali. Nela menyesal. Nela janji Nela tidak akan buat hal-hal yang lalu lagi. Yang bikin malu Bapak. Iya. Baik. Nela menyesal sekali. Iya. Kenapa sampai Papa harus berbuat begitu? Itu karena Papa tidak suka Nela jauh dari Papa. Papa tidak suka Nela nakal, Nela berbuat salah terus. Karena percuma Papa punya semua, tapi kalau tanpa Nela,
rasanya papa ini tidak ada arti. Papa juga menyesal selama ini papa tidak ada waktu untuk Nela. Dan papa berjanji pasti papa sediakan waktu untuk Nela, biar Nela juga seperti teman-teman yang lain yang bisa jalan dengan dorong punya orang tua, dorong punya papa. Papa janji papa, mulai sekarang papa akan jadi papanya Nela. Nela punya bapak yang baik lagi, bapak yang lebih sayang sama Nela. Nela juga janji sama bapak, mulai sekarang Nela akan jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran sama bapak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Melalui ilustrasi yang kita saksikan adalah gambaran seorang anak yang hilang. Nela kehilangan orang tuanya karena ia lebih memilih pergi dari rumah ayahnya dan menuruti keinginannya karena ia tidak puas dengan semua yang diberikan ayahnya. Baginya tidak ada waktu yang diberikan kepadanya sebagai bentuk perhatian dari sang ayah. Sementara sang ayah sendiri pada akhirnya menyadari bahwa ia juga bersalah karena tidak memperhatikan Nela sebagaimana yang dikatakan oleh Nela bahwa ayahnya egois. Tetapi pada akhirnya mereka saling mengampuni dalam kasih. Pemirsa yang Tuhan kasihi, bukankah Tuhan lebih lagi mengasihi kita sekalipun kita berbuat salah? Tangan Tuhan akan tetap terbuka untuk memeluk kita sebagai anak-anak. Pengampunannya akan selalu diberi kepada kita yang mau kembali padanya. Melalui momen perayaan Natal ini, marilah kita kembali pada Tuhan karena Ia sangat mengasihi kita sekalipun kita berbuat salah padanya. Tuhan akan tetap menerima dan mengampuni kita. Selamat merayakan Natal. Tahun baru 2013, Tuhan memberkati.